Ini dari Senin tanggal 8 April ya, di perlintasan JPL 3938 arah ke Juanda. Ini ada penutupan perlintasan ya. Nah, ini masih kurang tahu ini penutupannya apa karena gangguan teknis palang perlintasan atau memang sengaja ditutup untuk menghindari kemacetan selama arus mudik lebaran tahun 2024. Jadi ini banyak kendaraan yang mau arah ke Juanda dialihkan lewat flyover ya. Ini juga flyovernya juga baru saja dioperasikan sebagai arus angkutan lebaran. Ini palang perlintasan yang masih berfungsi semua ya ternyata. Mungkin hanya untuk pengalihan arus supaya tidak macet. Oke, jam 12.51 menit persiapan pelintasnya. Jadi komuter Supas dari Surabaya Kota tujuan Pasuruan ke 455. Jam 1 siang, selanjutnya persiapan melintas KA244 Sri Tanjung dari Ketapang Bacuaki tujuan Lempuyangan menyilang komuter Supas di stasiun Gedangan. Sekarang macetnya geser pindah ke JPL 38 ya. Padahal juga sudah disediakan flyover ya, jadi lebih praktis tanpa kena macet walaupun mungkin agak sedikit jauh muternya. Tapi terpantau lancar normal ya, misalnya kalau dialihkan via flyover semua. Jam 1 siang lebih 27 menit
TPJL 38 Juanda nutup persiapan melintas kereta api komuter Sindro dari stasiun Indro tujuan Sidoarjo. Dari sana ternyata. Boneka 434 ya penataran. Persiapan yang ada KA 110, 107 Jayabaya dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen. Jam 2 siang lebih 15 menit ya. Setelah kereta api Jayabaya melintas, selanjutnya ini ada KA 243 Sri Tanjung dari Lempuyangan tujuan Ketapang Banyuwangi. Tadi tunggu bersilang di stasiun Waru ya.
jam 2 siang lebih 45 menit. Misalnya ada kereta api Logawa KA213 dari Purwokerto tujuan Jember. Jam 3 sore lebih 10 menit. Selanjutnya ada KA 2627 angkutan BBM dari Benteng tujuan Malang Kota Lama.